lagi di podcast keluarga siaga live boy Kita tadi di part yang pertama kita udah ngobrolin seputar Mpox ini gejalanya seperti apa Terus abis itu penularannya gimana, awal kisahnya si Mpox ini bagaimana gitu Nah tadi dokter Robert itu sempat bilang juga bahwa sebenarnya Indonesia tuh langkahnya udah ini banget udah uh, siap banget menghadapi si Mpox ini bahkan vaksinasi juga sudah disebar di uh, Indonesia untuk kelompok-kelompok yang beresiko gitu kita coba tekankan lagi jadi sebenarnya kelompok yang beresiko ini yang berhak untuk mendapatkan vaksinasi itu siapa dong? nah jadi nanti kalau kita aktif mengamati Kementerian yeah. Kesehatan itu akan menyebar link yeah. yang bisa kita lihat di webnya Kementerian Kesehatan yeah. kemudian dari link itu kita masuk mendata diri kita kemudian memasukkan menjawab beberapa pertanyaan nah kemudian oh. ditapis oleh mereka kalau mereka menilai bahwa anda adalah kelompok risiko tinggi yeah. maka anda akan diarahkan untuk menghadir ke pusat kesehatan masyarakat tertentu untuk diberikan vaksin jadi Hmm. Ikuti terus, nanti begitu ada vaksin, pasti akan dideploy dengan jalur demikian oleh Kementerian Kesehatan, dan vaksinnya ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tidak sementara ini, karena aksesnya juga masih belum dapat akses yang luas, yeah. jadi kemarin pernah dikerjakan di Jakarta yang tahun lalu yang paling banyak, yeah. okay. dan dalam waktu ke depan ada beberapa tempat, ada beberapa pos Jawa Barat, Bali yang kemudian menjadi area prioritas oleh Kementerian Kesehatan. Hmm, apa karena itu? Karena berhubungan dengan turis-turis, gitu ya, Dok. Ya, yeah, salah satunya, dan laporan kasus banyak, ya. Oh. Jadi, Jawa Barat itu melaporkan. Nomor dua ranking sesudah Jakarta, paling satu kan nomor satu Jakarta 50 Ayah. sekian kasus. Ya. Berikutnya adalah Jawa Barat. Jadi memang kita mengejar Jawa Barat karena laporan kasusnya. Nah kalau Bali karena memang ini berhubungan dengan dunia internasional kan akses. Ya, ya jadi kita uh, membuka juga. Vaksinasi di Bali, oh gitu. Jadi, tidak perlu panik, tidak perlu heboh, gitu ya, Mams. Ya, tetap mengikuti update dari uh, perkembangan si Mpox ini. Bisa dilihat di website-nya Kementerian Kesehatan juga, gitu ya. Bisa juga dengan menyaksikan podcast keluarga siaga Boy ini, gitu. Uh, yang terpenting, kita kuncinya adalah tetap waspada, ya. gitu. Tetap mungkin menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, gitu ya. Dan kalau misalnya uh, si Mpox ini ada. Cara untuk mencegahnya gak sih dok? Maksudnya biar kayak at least gak ketularan deh gitu. Nah bisa, karena tadi kan ceritanya penularannya lewat kontak droplet yeah. dan satu lagi dengan kontak Krat, langsung. Yeah. Jadi makanya pencegahan paling efektif adalah cuci tangan. Menghindari hmm. kontak, jadi setelah kita kontak dengan siapapun yang kita nggak kenal misalnya. Yeah. Atau dengan lingkungan, ya kita cuci tangan. Nah itu cara paling efektif untuk mencegah. Ketimbang kita mikirin kita belum vaksin, kita belum vaksin gitu ya. Iya. Tapi cara pencegahan paling efektifnya adalah mencegah kontak tuh kontak kan. Iya iya iya. Jadi iya, dengan iya, cuci iya, tangan. Iya 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 Siapa tahu abis salaman sama orang kan kita nggak tahu iya. kayak gimana atau abis pegang benda-benda apa gitu dan Anissa termasuk yang juga membudayakan cuci tangan nggak nih betul di keluarga. Aku untungnya anak-anak aku tanpa disuruh sangat suka main air jadi <laughs> mereka sudah kayak inisiatif tiba-tiba. Pagi baca buku, tiba-tiba naruh buku mau cuci tangan. Ah, gitu, aduh, minta, amat. Uh, ada ininya juga ya. Kelebihannya untuk kayak anak-anak yang suka main air, pasti nggak susah sih diajak cuci tangan. Jadi, aku tuh selalu sering ingetin mereka cuci tangan, apalagi kalau lagi di luar. Iya. Uh, misalnya, abis main, mau makan segala macam, pasti aku selalu suruh mereka untuk cuci tangan dulu. Jadi, aku bawa ke kamar mandi, uh, cuci tangan pakai air mengalir sama sabun. Abis itu, biasanya aku juga suka bawa sabun di hmm. tas aku takutnya kan di luar ya, lagi nggak ada, ada sabun ya, macem, itu biasanya aku selalu bawa sabun juga terus selain cuci tangan aku tuh juga sering pakain anakku masker jadi kalau ke tempat umum mm -mm, gitu ya jadi walaupun misalnya kita lagi sehat nih tapi yeah. kan kita nggak tahu orang lain tuh sebenarnya sehat atau enggak mm -hmm. jadi kayak yaudah daripada mereka yang mungkin mereka nggak mau dibilang sakit makanya pakai masker nah aku pakaikan anak aku dan aku biasanya masker sih supaya mm. ada lebih tergada apa lebih terlindungi. Terlindungi. terlindungi ini ibu yang luar biasa banget karena di live boy sendiri ya mam semua kita tuh ada yang namanya siaga siaga lawan empox nah apa itu siaga ini ada kepanjangannya dari siaga itu ya yang di uh, worokan oleh Life boy yang pertama S itu adalah selalu cuci tangan pakai sabun I isolasi diri apabila kalau kita terdapat gejala A. Awasi kontak dengan hewan atau penderita Karena kan tadi salah satu penularannya juga lewat kontak erat sama droplet gitu ya Terus abis itu G. Gunakan masker ketika berada di ruang publik Dan A. Yang terakhir akses vaksin di layanan kesehatan Tuh nomor satunya tuh udah S. Kayak selalu cuci tangan pakai sabun Makanya emang Uh, itu hal yang lagi-lagi selalu aku sampaikan bahwa itu hal yang sebenarnya kayak sepele banget cuman cuci tangan pakai sabun tapi membawa impact yang luar biasa gitu Jadi kalau kita membiasakan diri cuci tangan itu udah menjadi sebuah apa ya satu langkah ya dok ya, ya. untuk bisa kayak men menjaga diri kita dari terhindar penyakit gitu ya kan oke okay, tadi kan sudah dijelaskan mengenai siaga lawan empok dengan life boy ini ya mungkin mau tanya-tanya sama dokter Robert dan juga Anissa nih tentang siaga kalau S nya tadi kan selalu cuci tangan dengan sabun ya udahlah untuk segala keadaan pasti kan kita ada baiknya memang selalu membersihkan diri, membersihkan tangan dengan sabun gitu ya. Terus kalau yang kedua, I-nya kan isolasi diri gitu apabila terdapat gejala. Apakah isolasi yang dimaksud ini sama seperti waktu zaman COVID-19 gitu dok? Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi sama kalau untuk orang sakitnya sama-sama isolasi. Nah yeah. isolasinya kan bisa mandiri atau terpusat. Yeah. Tapi sementara ini Kementerian Kesehatan mintanya semuanya terpusat dulu di lain kesehatan. Hmm. Untuk mencegah supaya tidak terjaring ke banyak orang. Nah perbedaan pencegahan yang lain selama isolasi, orang-orang yang kontak dengan pasien isolasi tersebut terutama pembersihan linen. Karena kan oh. uh, dia cacar di kulit gitu iya, ya gambarnya, iya, jadi iya. bisa nempel-nempel pada linen sehingga ketika kita membersihkan nggak boleh ditarik, tapi harus digulung oh. supaya tidak jadi hablur yang bisa terhirup dalam dropletnya oh, tersebut. Iya, 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 nah benar, itu prinsip benar. isolasinya yang agak berbeda kalau uh, COVID kan kita tidak concern masalah hal-hal demikian yeah. ya. Tapi prinsipnya isolasinya sampai dia sembuh-sembuh itu pengertiannya adalah bahwa kropengnya lepas, kemudian muncul jaringan kulit baru. Nah, yang berbeda kalau dulu COVID kontak eratnya kan juga diisolasi. Nah, yeah. kalau mpox kontak eratnya tidak perlu diisolasi yeah. karena mpox itu tidak dianggap sebagai penular sampai orang itu bergejala. Jadi oh. selama fase inkubasi, masa inkubasi yang tadi disebut yeah, yeah. Nisa. nah orang mpox itu dianggap tidak menular sehingga Oke, okay. yeah. jadi apabila siang Orang kontak erat ini menunjukkan gejala Jala baru, baru dia perlu di untuk di di diagnosis, diisolasi. Oh ya, karena tadi berdasarkan uh, penjelasan bahwa memang penularannya tidak semudah ketika ya, COVID 19 betul. itu ya. Terus abis itu A tadi uh, awasi kontak dengan hewan atau dengan penderita gitu ya. Anissa punya hewan peliharaan mungkin punya di rumah kucing. Ah, kucing bisa jadi penular juga nggak dok? Atau hewan-hewan nah. apa nih yang bisa jadi Sumber Untungnya, hewan-hewan yang menjadi penular atau yang bisa menjadi hostnya yeah. itu adalah hewan-hewan eksotik Afrika. Jadi, kecuali kucing-kucingnya, oh. kucing khusus, ya primata pengerat yeah. yang banyak di Afrika, hewan-hewan Indonesia sebetulnya nggak menjadi uh, list. Hewan-hewan yang memang menjadi... Uh, hus atau tempat induk hewan. hidupnya dari empox. Hewan eksotik Afrika tuh apa nih ya dok? Hewan mengerat, kemudian monyet-monyet tertentu Afrika gitu ya. Jadi oh, tikus. memang uh, iya tikus Afrika. Pokoknya semuanya belakangnya Afrika-Afrika-Afrika oh, afrika. jadi afrika, memang. afrika ya. <laughs> yeah, hewan -hewan yang... <laughs> hewan -hewan Afrika ya. Iya pokoknya hewan-hewan yang hewan-hewan Afrika. gitu yeah. Indonesia tidak mencantumkan, tidak list dari hewan-hewan tersebut itu alasan yeah. pertama. Alasan yang kedua adalah karena kita tahu yang 2022-2023 justru transmisinya itu manusia ke manusia. Hmm. Oh, Gak melewatkan si seonosis si nah, tadi yang ya, kita bahas ya, itu. Ya, ya, okay. itu. Jadi ya kita waspada untuk hewan-hewan atau untuk masyarakat yang memang tinggal di area... Afrika. Afrika. Tapi kalau untuk di luar Afrika, maka kita lebih concern ke human to human, manusia ke manusia. Manusia berarti kucing-kucingnya kucing Indonesia ya? Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kucing Indonesia, kucing Indonesia. Kucing <laughs> uh, lokal. lokal. <laughs> Tapi kan berarti kalau di rumah biar kucing banyak. Uh, satu sih. Cuman ada kucing tetangga suka main. Oh, dan pasti anak-anak suka dong suka main banget. ya. Mm -hmm. Biasanya. Nisa suka kayak ada jaga jarak nggak misalnya kayak awas ya nggak boleh gini atau kalau abis main sama hewan harus cuci tangan atau gimana gitu nggak? Biasanya kalau jaga jarak sama hewan itu dilihat dulu sih hewannya kan ada yang kadang kucingnya lagi ada luka basah segala macam Nah yeah. yang seperti itu biasanya aku nggak bolehin mereka untuk pegang. Tapi kalau kucing yang kayak emang pengen dipegang sama mereka nggak apa-apa kalau misalnya masih sehat gitu. Nah biasanya aku selalu uh, mereka abis main tuh main sama kucing-kucing. Pas di rumah langsung cuci tangan sih. Oh jadi tetap walaupun itu juga kucing piaraan sendiri mm -hmm. tapi tetap dibiasakan kalau misalnya habis bermain harus cuci tangan mm. gitu ya. Nah selanjutnya SIA awasi apabila kontak dengan G gunakan masker masih perlu dok pakai masker kan kalau dulu kayak waktu eh uh, pandemi covid hmm. kan kita pakai masker ya ampun kalau bisa tuh sampai yang ketutup banget semuanya iya dok rasanya saya kemana-mana pengen pensang. pakai hazmat kalau bisa <laughs> ya takut banget ketularan <laughs> beneran dah gitu. iya karena ini sebetulnya jalur penularan kan yang paling tinggi kontak ke kontak ya iya. walaupun dia bisa lewat droplet tadi itu benar-benar harus jarak yang dekat sekali jarak yang 1-2 meter kan jarak intim ya sebetulnya iya. Jadi sampai sekarang ini WHO dunia tidak pernah mencantumkan bahwa semua itu dimaskerkan kembali untuk mencegah transmisi mpox ini. Jadi oh. secara umum tadi kalau memang kita sakit kita pakai masker, yeah. kalau kita ragu orang yang di sakit tahu kita tahu ya, ya, ya. bahwa dia harus pakai masker ya kita melindungi anak-anak kita atau kita dengan pakai masker. Oh, gitu. seperti yang diterapkan sama Anissa juga ya oh. kalau misalnya kayak di ruang publik, mungkin anak-anaknya kalau ngerasa kayak aduh ini terlalu banyak orang atau hmm. ruangnya tertutup pakai masker aja kali ya. ya buat perlindungan diri seperti itu gitu ya. Ah, yang terakhir, akses vaksin di layanan kesehatan. Nah, ini kalau ada mams-mams yang mungkin khawatir, kan ada e, mungkin segolongan orang yang punya rasa khawatir yang berlebihan gitu ya, walaupun tadi kan dokter juga mungkin udah menyampaikan bahwa saat ini concernnya pemerintah adalah memvaksin kelompok-kelompok yang beresiko gitu. Anak-anak tergolong kelompok beresiko nggak dok? Sekarang belum, kita hmm. belum memasukkan ke dalam kelompok berisiko. Oh, Jadi belum. kebanyakan kelompok risikonya masuknya ke dewasa, usia-usia oh, produktif gitu ya. Betul usia produktif. Tapi anak menjadi kelompok risiko yang sakit berat sehingga kalau anak terkena MPOX, yeah. maka kita akan langsung berikan antivirus pada anak, oh. gitu. Tapi dia bukan masuk dalam kelompok risiko tinggi untuk divaksinasi. Dan kalau kitanya merasa saya mau vaksin, padahal saya bukan kelompok berisiko, boleh dok? Nah, kita nggak pernah tahu kan kita masuk dalam kelompok berisiko, nanti jadi harus ikuti di kementerian kesehatan. Yeah. Tapi kemudian nanti kita mengakses, masukkan data diri, masukkan yeah. ada beberapa pertanyaan kuesioner penapis dari mereka. Hmm. Kemudian mereka akan menggolongkan ini kelompok risiko tinggi atau tidak. Kalau kelompok risiko tinggi, nanti akan dipanggil untuk mendapatkan vaksinasi. Oh jadi cukup akses aja uh, mungkin di websitenya uh, Kementerian Kesehatan yeah. gitu ya, nggak susah kan dok ya dapat vaksinnya ya? Nggak kalau memang ternyata sekarang kalau misal ada pasti pemerintah akan menyebar yeah. kemudian kita akan masukkan ke dalam data diri ke dalam link tersebut, yeah. kemudian sistemnya nanti by appointment jadi masuk nanti datang ke uh, puskesmas mana untuk gitu tinggal ya. datang hmm. divaksinasi. Oh oke. Okay. Nah kalau Nisa sendiri. Pencegahan-pencegahan apa aja nih yang udah dilakuin kalau untuk keluarga untuk uh, secara khusus si kasus empox ini? Uh, pertama pastinya selalu cuci tangan. Yeah. Terus kedua uh, sebagai ibu pastinya kita kan juga kadang kepo ya di luar sana update-nya seperti apa. Aku biasanya sih suka nyari tahu kayak perkembangan si empox ini udah sampai mana. Terus uh, kalau misalnya sakit itu harus dilihatnya kayak misalnya di tahap Mana sih yang berbahaya nih yang udah harus kita bawa ke dokter atau misalnya kayak kita udah notify terlebih dahulu dokternya kayaknya ini udah mulai penyakit serius deh gitu. Terus um, biasanya aku juga selalu tetap pakai masker sih. Itu hmm. mungkin ya yang yang selalu aku terapkan <tuh> dari setelah Covid sampai sekarang gitu. Jadi ya. walaupun anakku sehat tapi kalau ke tempat keramaian biasanya aku tetap pakaiin anak-anak masker. Tuh itu juga lagi-lagi hikmah dari Covid-19 jadinya masyarakat tuh jadi lebih peduli sama kesehatan... Hmm. Jadi PHBS ya... Perilaku hidup bersih dan sehat Itu jadi semakin meningkat gitu ya... Jadi jangan kendor ya mams ya... Apapun yang terjadi... Walaupun tadi dokter juga bilang bahwa... Ini tuh tidak sebahaya... Uh, COVID-19... Penularannya juga tidak secepat itu... Tapi alangkah baiknya kalau kita... Sudah mulai melindungi keluarga... Sudah mulai waspada... Supaya kita bisa terhindar dari... Penyakit-penyakit yang berbahaya itu gitu... Udah pada tahu cara mencuci tangan yang benar... Ih, ngomongnya sama dokter ya. <t> <gak> <gak> Salah banget <gak>, gak tuh aku ya. Kalau moms di sini yang suka menyaksikan podcast keluarga siaga live boy. Pasti udah paham banget ada enam langkah cara mencuci tangan yang benar. Ayo, bagaimana kalau misalnya kita mempraktekkan sama-sama. Karena kebetulan di tanggal 15 Oktober itu bertepatan sebagai hari cuci tangan sedunia. Jadi jangan lupa ya moms untuk selalu cuci tangan pakai sabun dan sabunnya live boy. Yuk kita praktekkan sama-sama. Cara mencuci tangannya: pertama, eh, di bawah air mengalir pakai sabun, lalu digosok-gosok kedua telapak tangan. Setelah itu, daerah punggung tangan, lalu sela-sela jari, jangan lupa kemudian gerakan seperti mengunci. Nah, ibu jari ini semua yang di ruangan ini mempraktekkan hebat ya. Ya bagus dan akhirnya gerakan menguncup untuk ujung-ujung jari seperti ini. Gak lama kok, butuh waktu 20 detik aja cukup seperti waktu di episode-episode sebelumnya uh, saya juga pernah sampaikan dan bahkan kita pernah mempraktekkan 20 detik menggunakan lagu Selamat Ulang Tahun Happy Birthday ya. Tuh ya kan itu bisa juga edukasi buat anak-anak supaya anak-anak menjadi happy untuk Cuci tangan gitu, dan ada lima momen penting juga untuk mencuci tangan pakai sabun itu sebelum dan setelah makan, setelah batuk atau bersin, setelah bermain, setelah dari toilet, dan juga ketika pulang ke rumah. Pokoknya cuci tangannya pakai sabun, jangan cuma cuci tangan doang ya. Apalagi cuci tangan lari dari masalah itu, jangan juga. <laughs> nah, cuci tangannya juga jangan lupa untuk pakai Life Boy. Pokoknya semua pakai Life Boy. Cuci tangan pakai Life Boy, mandi juga pakai Life Boy. Kebetulan kita ngobrolin seputar cuci tangan. Jadi aku mau membahas permisi ya, Pak Dokter dan juga Ibu Anissa. Ini ada Life Boy Antibacterial Hand Wash Total 10 yang merupakan sabun cuci tangan antibakteri yang mengandung Active Silver Formula untuk perlindungan terhadap 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi semakin kuat. Jadi life boy Antibacterial Hand Wash Total 10 ini bisa membersihkan tangan dengan sangat lembut dan menjaga agar tetap bersih dan terlindungi dari kuman. Dapat digunakan setiap hari ya Mams ya untuk membunuh kuman berbahaya 99% dalam waktu hanya 10 detik aja sehingga kulit tetap terawat. Pokoknya bisa memberikan perlindungan secara total dan menyeluruh pada kulit gitu ya formula mutakhirnya juga bisa melindungi dari kuman dalam waktu hanya 10 detik. Seperti itu. Permisi lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Aduh, sepertinya ini kita ngobrol-ngobrolnya udah banyak banget kayak aku happy banget lo bisa mendapatkan banyak informasi yang menarik seputar mpox gitu ya. Jadi buat mam semuanya, mudah-mudahan juga bisa disebarkan informasi ini ke teman-teman mam yang lain bahwa e, begini loh sebenarnya sih kasus mpox itu kita tidak perlu jadi panik atau gimana gitu. Yang penting kita tetap waspada seperti tadi Anissa juga bilang yang penting menjaga kesehatan keluarga gitu ya. Dan yang terpenting juga adalah dimulai dari diri kita sendiri aja dulu gitu mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dokter sudah lengkap sekali dokter Gina sudah lengkap sekali ya, ya? jadi nggak ada yang mau ditambahin enggak, lagi enggak. Ya? <laughs> ya kalau Anissa mungkin Dan ada ya. pesan buat mams mams gimana menjaga kesehatan keluarga gitu uh, paling kalau dari aku nggak usah panik sih yang pertama Kayak panik boleh tapi ada kadar batas paniknya terus yeah. yang kedua jangan lupa cuci tangan juga dan asupan makanannya juga harus dijaga itu aja asupan sih. Asupan makanannya tetap harus dijaga. Pokoknya intinya menjaga kesehatan tubuh dan kalau dari luar mungkin kita mencari informasi ke sumber-sumber yang akurat gitu kali ya, Dok ya. Sama bener tuh Anissa bilang jangan lupa cuci tangan pakai sabun siaga lawan kuman penyakit. Terima kasih banyak Dokter Robert, terima kasih banyak. Nisa terima udah datang ke sini. Uh, terima kasih atas informasi-informasi Yang sudah disampaikan mudah-mudahan Bermanfaat untuk mam semuanya Dan juga terima kasih banyak untuk mam semua Yang sudah menyaksikan uh, podcast Keluarga Siaga Live Boy Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan Untuk subscribe Youtube channelnya Live Boy uh, Di Live Boy ID Kemudian juga kalau misalnya mam mau mendengarkan Di aplikasi Noise juga bisa Oke okay? sampai ketemu lagi di episode-episode episode Berikutnya saya Nikta Gina pamit Bye-bye Bye.